berikutnya Mbak Elis, silakan. Oke, ini duit tok. Soalnya rado teko keran. Ya. Ya, puji Tuhan. Terakhir kali saya kesaksian kan tentang yang itu ya. Cicilan ya BRI itu. Nah, waktu itu kan masih menunggu kabar dari salesnya totalnya berapa gitu. Nah, waktu itu akhir-akhir bulan Agustus nggak salah. Nah, itu saya di WA, Mbak, ini sudah waktunya pelunasan. Saya tanya berapa totalnya. Ya, bawa apa? Cicilan terakhir, cicilan satu bulan yang terakhir. Waduh, ya wis sih, tunggu ya Mas, tunggu. Nanti kalau misalkan awal-awal bulan gimana? Karena waktu itu memang saya ada keperluan mendadak gitu. Dan kalau harus nutup sekian satu kali cicilan sebulan itu saya belum ada. Terus ya saya doa Tuhan, tolong ini waktunya pelunasan, saya nggak mau memperpanjang, saya memang mau lunasi, Tuhan buka jalan. Terus setelah itu di WA lagi, Mbak gimana? Coba Mas totalnya berapa? Tolong dicek ya. Oh iya sih, tak kabari nanti. Akhirnya nggak lama kemudian saya di WA, Mbak ini ternyata dari saldonya Mbak Elis itu Mbak Elis nanti tinggal bayar aja 120.000. Si 120.000. Ini maksudnya 120.000 yang di saldo, harus ngisi saldo lalu ditambah sama satu kali cicilan gitu. Enggak, ya 120. Tenane Mas. Iya, 120. Ya, terus nanti aku bawa ke BRI bawa uang berapa enak ya, 120 pas atau gimana? Ya wis digenepi 150 gitu aja. Oh ya wis oke. Nah, akhirnya besoknya wis besok ya Mas. Ya. Besoknya saya kesana, ke BRI. BRI waktu sampai di sana saya kasih suratnya itu surat pinjamannya yang pertama terus dilihat sama mbaknya. Oh, ini untuk pelunasan satu kali cicilan bulan ini sama ini ada tunggakan katanya gitu. Jadi totalnya kalau enggak salah sekitar 700.000. Kok kata Masnya tadi cuma saya suruh bawa uang 150. Kalau segitu saya enggak ada. Aduh, gimana, Bu? Ya memang harusnya segini. Waduh. Ya Tuhan, gimana ini? Sambil doa dalam hati. Ini loh WA-nya Masnya tadi. Oh alah, dicek di saldonya ibunya tuh. Iya, misalkan sama mbaknya baru dicek saldo. Oh iya Bu, sebentar saya hitungkan ya. Begitu dihitung, Bapak Ibu tahu tinggal kurang berapa? 95.000. Masih dikorting lagi. Masih dikorting lagi. Ya puji Tuhan aja, bersyukur. Waktu itu ya udah wis langsung aja. Langsung saya lunasi. Terus saya tanya kalau misalkan ini tabungannya masih mau dipakai lagi gimana? Iya bisa. Tinggal ngisi aja nambah minimal 50.000 saldonya. Ya udah. Terus 95.000 tambah 50.000 udah diisi aja. Jadi biar tabungannya itu masih bisa saya pakai buat tabungan lagi gitu. Ya puji Tuhan waktu itu lancar, terus tinggal ngambil BPKB sekitar 2 minggu setelah itu saya bisa ambil BPKB-nya, puji Tuhan. Dan saya juga bersyukur saya sekarang sudah mengajar juga di SD Pandean, jadi saya ada paling enggak pendapatan tetap gitu setiap bulannya. Dan juga untuk ngelesi-ngelesi ya puji Tuhan sampai murid pilang kenceng ya, jauh-jauh dari pilang kenceng itu datang ke rumah saya ya, itu meskipun saya harus ngelesi dari
apa Senin sampai hari Minggu ya saya tetap kerjakan ya, karena itu juga bagian dari pelayanan saya untuk anak-anak dan juga mereka ada kan percaya enggak semuanya Kristen, ada juga yang Muslim juga, tapi tetap saya layani dan puji Tuhan bisa menjadi berkat untuk mereka. Amin. Terima kasih dan Yesus memberkati.